Alright, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Oke, berjumpa lagi dengan kita di sini dan beberapa channel ya. Dan di sini kita udah lama nggak ngupload video ya, kawan-kawan. Nah, aduh, pokoknya udah lama kali lah, ya kan? Semingguan ya. Nah, di sini itu sebelum kita masuk pembahasan video seperti biasa ya, kawan-kawan, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan juga share teman-teman kalian supaya teman-teman kalian itu juga mengetahui apa yang kalian ketahui, ya, kawan-kawan. Alright, dan di sini kita bakalan membahas di mana itu ada event terbaru ya. Di sini ada event Gisset Virate ya. Nah, di sini ada event Gisset Virate itu di mana kita bisa mendapatkan skin senjata MP40 gratis, kawan-kawan ya. Nah, dan di situ kita masuk di pembahasan pertama ya. Kita langsung aja, kawan-kawan. Virate free register. Nah, di situ kita bisa mendapatkan profil sama bedrock ya, kawan-kawan ya. Tapi ini bisa kita klaim nanti di tanggal 1 Desember kawan-kawan 2020 gitu. Oke, kita langsung di shot Virate jika caca apa namanya, saya lupa ya. Bukan lupa sih, tapi nggak pandai bilangnya gitu kan. Soalnya bahasa Inggris kan. Oke, dan di sini itu ada event kill ya, kawan. Misi Gisset Virate, Gisset itu kill musuh dan dapatkan surbot gratis. Oke, kawan-kawan. Dan di situ kita kill 5, kalau kita kill 5 dan di situ kita mendapatkan gold voucher ya, 1 ya. Dan kalau kita kill 10 kita mendapatkan pemindai sebanyak 3 hari, kawan-kawan. Nah, kalau kita kill 20, nah kita mendapatkan support gratis apa sih? Apa namanya ini? Starry Neck. Nah, kita langsung aja yang ke bawah aja ya, token Virate. Nah, di sini itu kumpulkan token dapat gun ke permanen. Oke. Dan di sini di telepon yaitu tukarkan token dengan berbagai hadiah. Dan di sini tidak diterangkan bagaimana kita cara mendapatkan token-tokennya ini, kawan-kawan. Nah, di sini kita bakal membahas hadiah-hadiahnya terlebih dahulu, kawan-kawan ya. Yang pertama itu kalau kita mengumpulkan 1 water drop token ya, kita mendapatkan 1 apa namanya, api unggun. Sebenarnya kita bisa menukarnya 999 kali gitu, berarti hampir 1000 lah ya. Dan kalau kita mengumpulkan 20 ya drop water tokennya, kita mendapatkan tas the booby glow ya, kawan. Dan kalau kita mendapatkan 5, nah di situ kita bisa mendapatkan skin apa namanya itu shotgun ya, shotgun ecanggih armor weapon locket ya, atau shotgun listrik lah gitu pokoknya. Di situ kita ini nggak permanen, tapi tergantung kehokian kita aja gitu. Cuman drop rate-nya aja, kawan-kawan ya. Sebanyak kita bisa menukarnya 1-3 kali gitu. Berarti 3-3 drop rate gitu. Ya, mudah-mudahan permanen ya. Untung-untung ya, tergantung kehokian aja sih. Nah, yang terakhir itu adalah yang permanen ini adalah Titanium atau MP40 Titanium, kawan-kawan ya. Dan situ kita mengumpulkan 24 water drop token dan board token. Nah, satu bot token. Untuk cara mendapatkan ini token water dropnya itu, kita bisa mencarinya, nggak mencari sih, tapi dia random ya, kawan-kawan ya. Random setelah match gitu. Setelah match itu berarti kita harus main dulu, kawan-kawan. Jadi kan kalau kita mati itu kan ada nanti detail-detail match kita ya. Nah, di situ kita bakal mendapat itu, kawan-kawan. Kalian bisa lihat screenshot ini ya, di itu ada apa kita mendapatkannya tadi gitu, setelah match gitu. Itu untuk water drop token ya. Untuk water drop token itu kita mendapatkannya setelah match. Nah, kalau untuk ini, untuk buat tokennya itu kita mendapatkannya yaitu belum ada ya, kawan-kawan, cara mendapatkannya ya, belum diketahui gitu, masih rahasia ya. Rahasia masih mitos mas, atau masih misteri gitu. Nah, kalau mendapatkannya ini kita harus kalau nggak salah di hari puncak besok, atau lihat di sini itu adalah 1 Desember besok, kawan-kawan. Mungkin dikeluarannya buat token ini ya. Kita tunggu aja di 1 Desember besok, kawan-kawan ya, bagaimana cara mendapatkan buat token ini gitu. Ya. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kita, kawan-kawan. Oh ya, dan di sini ada juga apa namanya, event gambar ya. Dan di situ ada juga event gambar pertama kelinci hoki. Nah, kita klik di sini, kawan-kawan.
Nah, di sini kita bisa menggambar ya, tapi kita lihat kolom-kolom hadiahnya itu lumayan juga sih. Ada lockret senjata, ada enaker weapon lockret, yaitu ada senjata baru kawan ini ya. Dan ada juga tapi hadiah apa namanya? Utamanya itu adalah ini ya. Bandar kelinci sama cewek ini, cewek-cewek kelinci juga. Untuk sekali spin itu sekali gambar dia 40 ya. Kalau 5 kali gambar 160. Banyak kali diskonnya, 40 diamond. Oke lah. Tapi kita di sini enggak ada diamond, kawan-kawan. Oke lah, jadi segitu aja ya. Enggak bermanfaat kali, kawan. Ya udahlah ya. Kita sharing aja ya bagi mungkin ada yang belum tahu gitu kan. Yang sudah tahu syukur lah gitu kan. Ya, saya ada beberapa channel tapi jangan lupa subscribe ya kawan-kawan. Channel ini aduh gimana ya bilangnya. Udahlah ya, saya ada beberapa channel mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.